Prajurit, siap Coach. Panggil beta komandan boleh? Siap Komandan Tampan. Hari ini katong latihan fisik, jadi kamu dua mesti siap. Siap, beta sudah biasa latihan fisik di rumah komandan. Bagus, biasa latihan fisik bagaimana? Siap, biasa bantu mama fisik ikan di rumah. Itu sisik, bukan fisik. Siap komandan. Ana nih yang bisa kasih beda fisik dengan sisik tuh. Makanya, nonton TV. Fisik tuh yang bakalai-bakalai tuh. Kalau di berita dong bilang, aduh fisik. Iya kak. Iya. Prajurit. Siap komandan. Oke. Kalau kamu dua mau masuk tentara, fisik mesti kuat. Punya nyali, bukan kaleng-kaleng. Biar berhari-hari dalam hutan, semula panaku. Siap komandan. Onco, kalau ada singa ikusi, bagaimana? Siap, beta lari naik pohon. Kalau dia ikusi naik pohon? Siap, beta lompat, lari ke pantai, berenang. Tapi singa jago berenang, dia ikusi. Siap, izin. Komandan, sebenarnya komandan nih ada di pihak mana? Singa kah beta? Macam mau bunuh beta saja. Ingat, apapun ancaman di medan perang, jangan sekali-sekali mundur satu langkah, apalagi lari. Siap. Kalau ada singa, saya mesti berani. Saya usah panik. Hadapi dengan mesra. Siap. Barang kalau ketong hadapi dengan mesra, nanti singa dia pergi ke komandan? Oh, pasti. Sing. Hei, lalu? Ingat kata-kata ini. Kalau saya kasih bayi, pasti saya akan dapat bayi. Karena saya suka si singa kemesraan. Setidaknya, singa ini dia makan saya dengan cara paling mesra. Oh iya, kamu dua jangan terlalu makan gula-gula. Nanti gigi lubang. Saya dapat terima jadi tentara. Siap. Izin, mohon maaf. Kakak kan saya pernah rasa bangku sekolah. Pakai anting-anting lagi. Lari 100 meter saja suhasa. Bagaimana mau lolos seleksi tentara? Adiks, sing ada yang mustahil di dunia ini. Saya tahu, beta tamang kemarin lolos angkatan udara. Tapi dia sih bisa terbang. Hah?